coba sini aja ya. Di sini gunung diarahkan sini ya. Ini ada warung tapi nggak ada orangnya. Kalau ada orang tanya aku. Desa Gumeng. Nah, kita sudah sampai ini ya. Ada batu besar sekali nih teman-teman. Nah, oke, videonya saya mulai dari sini teman-teman. Nah, di depan saya ini ada pertigaan ya. Kalau misalkan lurus itu ke arah Pacet Trawas, arah ke kanan Gumeng, Kemasan, Wonoploso teman-teman. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya teman-teman. Saya ambil kanan ya. Saya mau menunjukkan apa ya, sekalian menyusuri ya jalan arah ke Desa Gumeng teman-teman. Saya mulai dari sini, dari mana tadi, dari jalan raya Gondang sih ya, tapi ini saya mulai dari Desa Kemasan Tani teman-teman. Ini salah satu agenda saya ini. Belok kanan kemana tadi? Saya lurus saja ya, ke arah Desa Gumeng teman-teman. Jadi ini adalah salah satu desa yang berada di ketinggian, desa terpencil ya, yang ada di Gondang, Mojokerto ya teman-teman. Silakan di simak videonya. Saya ajak jalan-jalan di daerah pedesaan ya, biar nggak di kota saja channel saya, biar ada yang berbeda teman-teman. Silakan dinikmati, ini saya pelan-pelan saja sambil menikmati pemandangan ini, lumayan bagus teman-teman. Sebenarnya kalau agak cerah, nggak berkabut, itu lebih bagus lagi teman-teman pemandangannya ya. Di depan mungkin Gunung Anjasmoro teman-teman, cuman karena kabut ya, ya wis lah, kelihatan cuma yang terdekat sedikit. Waduh, ada yang buang sampah ini di pinggir jalan. Ini memang agenda saya ini, jalannya agak jelek tapi nggak apa-apa. Ada persimpangan tadi ke kiri kemana, ke pabrik ini mungkin ya, atau apa itu. Ada pondok di sini ternyata, Ponpes Nurul Kolbi. Halo, kiri saya lurus saja ini, kalau kiri ada pondok ternyata di sini teman-teman, luar biasa. Ini saya rekam tanggal 31 Mei 2021. Ini ada yang melintas ini mobil. Ada yang rumahnya di sepanjang jalan ini mungkin, atau di Desa Gumeng. Ini ada rumah, masih ada rumah ini di sini. Silakan tulis di komentar teman-teman, atau Kemasan Tani ya. Silakan tulis di komentar. Jalannya kecil ya seperti ini. Luar biasa ini. Ini ada jembatan. Jadi kadang apa ya, saya tuh kalau nganggur-nganggur itu ya, lihat Google Map itu, lihat-lihat jalan itu, nemu jalan itu penasaran. Kita lihat-lihat di apa, Google Street, ternyata ada jalannya bagus. Ya udah, saya meluncur seperti ini, ada waktu luang ya meluncur. Ini masih ada rumah ini sebelah kanan. Lampu penerangan ada ya, ini ada. Nggak tahu nyala apa enggak kalau malam. Luar biasa ini. Mungkin ada rumahnya di Gumeng mungkin ya. Jalannya seperti ini ya.
kita lurus saja ya, ikut jalan utama saja. Ini ada warga yang aktivitas, ini ada musola. Amit jauh. Jalannya juga seperti apa, barangkali penasaran mungkin ya. Ya seperti ini. Di sini apakah ada tempat wisata ya teman-teman? Di nanti di Gumbeng. Soalnya kan daerah ketinggian ya, biasanya bagus buat wisata. Saya nggak tahu. Di Google Maps sih nggak ada. Saya nemu ini. Ada Tugu Perjuangan. Nah. Di sana ada Tugu Perjuangan. Welcome to Kasumi. Apa ini teman-teman? Welcome to Kasumi. Apa tadi, wisata apa? Tapi nggak ada tulisannya wisata. Jalannya agak jelek ini di sini. Dilarang berburu. Ini ada petugas PLN ya ini ya. Mau benerin kabel mungkin. Ada sinyal apa enggak ya? Tadi orangnya telepon. Ya ada ya mungkin. Kalau ke sini mungkin bensinnya di isi yang cukup ya. Kemungkinan nih enggak ada lah. Jarang yang jualan bensin mungkin. Ada rambu-rambu kebakar. Rawan kebakaran. Di pelan-pelan saja karena jalannya juga kurang enak, teman-teman. Nah, mungkin juga dilihat ini ya. Pengin tahu kondisi jalannya di sini. Pemerintah Kabupaten Jombang. Apa? Mojokerto. Sebentar. Dusun Gumeng. Dusun Blokong. Teman-teman, bentar. Ini yang mana ini yang benar ini? Coba sini aja ya. Dusun Gumeng diarahkan sini ya. Ini ada warung tapi nggak ada orangnya. Kalau ada orang tanya aku. Tapi ini diarahkan sini, Desa Gumeng ya. Ya udahlah, lewat sini. Oke, hati-hati. Pelan-pelan saja karena saya belum pernah lewat sini juga, medannya nggak tahu. Ini jalur hutan ini, teman-teman. Di sebelah kanan ini jurang ya. Hati-hati juga longsor. Mungkin tadi ya Gumeng cuman dusun tadi ya, tadi ya. Dusun apa tadi lupa saya. Pelan-pelan saja. Ada jembatan. Oh iya ini benar. Rawan pohon tumbang. Oke, hati-hati. Ini ada jembatan ini, teman-teman. Masih banyak lagi sih di Gondang itu ya. Desa yang di atas ketinggian. Nanti kapan-kapan untuk daerah yang lain. Sepi sekali. 1-2 tadi simpangan. Ini sambil apa lihat sepian ya. Soalnya sendirian ini. Ini saya sendiri, biasanya sama istri, tapi kali ini saya sendiri. Biasanya istriku takut kalau lewat jalan seperti ini. Jalan yang sepi seperti ini.
Ini ada, insya Allah ada listrik ini, soalnya ini ada tiang listrik ini, ada kabelnya juga ini sampai sana kayaknya. Luar biasa. Nah, ini kita simpang lagi. Ada nggak ada sekolah mungkin ya di sana ya? Itu tadi ibunya sepertinya ngantar sekolah teman-teman. Jauh sekali rek. Saya lihat di Google Map sekitar 6 kilo teman-teman. Cuman jauh loh. Disediakan kendaraan khusus mungkin buat warga Gumeng pulang pergi sekolah. Ini ngontel juga ya. Ya ampun. Nah, niatnya Gomez ya enggak apa-apa. Tiap hari ngontel sekolah ya. Ini terlalu jauh ini. Jalannya naik turun. Kok kebelet tipis aku. Belum lihat rumah ini ya. Sekitar 15 menit perjalanan kalau saya lihat di Google Map itu. Kecepatan berapa itu? Tapi ini saya pelan-pelan aja kok. Sambil menikmati sensasi jalan ini. Ya mungkin beberapa tahun kemudian ya barangkali di sini banyak sudah banyak rumah ya. Siapa yang tahu juga nih buat video dokumen di saya nih. Nah, ini ada melintas lagi nih. Warga Gumeng mungkin. Ya gak mungkin nih jelas iya. Ini sebelah kanan jurang loh teman-teman. Ini saya nggak berani noleh. Sebenarnya pengen noleh, cuman takut nggak fokus di jalan nanti. Bagus sekali pemandangannya sebenarnya. Luar biasa. Ini ada yang melintas lagi ini. Ibu-ibunya ini mau kemana bu? Ada kelokan ini. Dia dibilang jalannya ini waktunya aspal ulang sih ya. Kondisinya seperti ini teman-teman. Sudah ditambal ini, cuman tetap saja masih jelek. Sepertinya ada. Ada warga sini tadi. Saya klakson. Soalnya saya sendirian di sini. Kenceng sekali. Udah apal jalan sini ya. Nyala ini lampunya teman-teman, masih nyala ini. Medeni rek ini sebelah kanan jurang ini. Ini masih nyala ini lampunya. Bisa dibilang sih lampu penerangan jalannya ada teman-teman ya. Dari saya setat tadi ya. Dari desa Kemasan Tani ya. Itu ada ini alhamdulillah sih ya. Jadi ya setidaknya biar nggak takut lah orang kalau lewat sini malam-malam. Sepi sekali teman-teman. Ini berapa MDPL ya di sini nih? Nah, ini ada masnya nih. Tadi ngantar sekolah mungkin atau berangkat sekolah. Jalan nih. Lumayan banyak sih ya yang melintas ya alhamdulillah.
Jadi saya nggak sendirian. Ini saya pakai Vario. Masih pakai Vario. Kalau saja punya motor trail ya enak ini. Nah, jalan pegunungan seperti ini ya. Lebih mantep. Apalagi kalau ada jalan yang nggak enak seperti ini. Terabas ya. Kalau pakai Matic seperti ini ya, kasihan motor ya. Amit jauh, assalamualaikum. Pemandangannya lah. Tadi ada di ketinggian ini. Belum nyampe-nyampe ya, lumayan jauh ternyata. Ini saya pelan-pelan lagi. Gak tahu ini berapa menit videonya, mungkin 20 menit lebih mungkin. Lampunya nyala, ini masih nyala. Ada yang nyala, ada yang mati. Nah, ini ada gapura ini teman-teman. Desa Gumeng. Nah, kita sudah sampai ini ya. Di Desa Gumeng. Ah, dari sini kelihatan tuh rumah-rumah. Ada berapa jiwa ini di sini? Berapa kakak? Saya nggak tahu. Pelan-pelan saja, nanti sampai mentok mana nanti sudah selesai videonya. Amit Jawa ini warga Gumeng. Ini mungkin warga sini ya. Waduh, siapa ini mau ke sini? Orang asing ini. Itu ada yang bapak yang di warung tadi. Sampai atas sana ada ya. Oh, itu di depan Tugu Perjuangan, teman-teman. Nah, ini ada musola ini kecil. Ah, di depan ini kayaknya Balai Desa ini. Balai Desa Gumeng ini. Nah, iya ini. Ya. Yeah. Luar biasa ini. Eh, mana tadi ya? Apa? Tugu Perjuangan tuh mana ya? Ini mentok mungkin. Ah, ada mentok ini. Oke. Ada batu besar sekali ini, teman-teman. Mungkin cukup ya sampai sini videonya. Desa Gumeng, teman-teman. Perjalanan menuju Desa Gumeng ya. Gondang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sledot. Mas, monggo. Okay.